Jadi di situ kita bisa bareng apa namanya? Kita bisa switch kata-kata kita untuk memberitahukan kepada anak-anak bahwa ini salah, tetapi tidak langsung mengatakan ini salah, tetapi kita membalikan kata-katanya mana yang lebih baik. Karena prinsipnya mereka, kalau kita memberitahu, kita melarang melakukan sesuatu, mereka malah melakukan sesuatu. Nah, pada saat si kecil mengalami kelakuan sebaliknya, dok, kelakuan yang bikin kita emosi, begitu ya. Nah, kadang refleks masa kecil orang tua itu yang kadang susah direm, dok. Maksudnya kayak apakah dia harus tiba-tiba ngebentak lah, tiba-tiba kayak mukul atau dan lain-lain kayak gitu. Nah, mungkin orang tua ngasih perhatian pada saat dia melakukan positive things kayak gitu ya. Cuman pada saat traumanya itu terpanggil sebagai orang tua dulu karena pada saat dia melakukan kesalahan terus dibentak, dipukul, dicubit, dan lain-lain, itu gimana ya, dok? Sebenarnya kalau untuk masalah itu emosi itu memang nggak orang tua aja yang punya anak ya, tapi semua orang juga memiliki emosi yang berbeda-beda dan ditambah dengan kondisi sekarang di mana kita dalam stres yang berlebihan ya, COVID lah, kemudian yang kena PHK lah, harga-harga naik, itu kan tentu stresor yang sangat berlebihan buat kita. Nah, memang satu-satunya cara adalah kita meredam emosi, gitu. Trauma secara psikis nih dok, kayak mungkin anak sejak kecil sudah terbiasa untuk kita bentak tanpa kita sadari gitu ya, terbiasa kita, mungkin kita nggak ngebentak dia, tapi mungkin dia sering ngedengar suara-suara orang tuanya debat atau dan lain-lain kayak gitu ya, dan sampai ini akhirnya terbawa saat dia sudah mulai remaja, bahkan sampai dewasa dan lain-lain. Nah, gimana sih dok cara pada saat usia anak-anak nih yang masih di bawah pengasuhan orang tua untuk menghilangkan rasa takutnya mungkin atau rasa traumanya itu secara psikis seperti itu, dok? Yang pasti sih sebenarnya ya kita sebagai orang tua harus mengurangi paparan yang toksik terhadap anak ya, karena kalau mereka melihat ya dari lingkungan rumah, artinya itu yang bisa di intervensi gitu. Jadi ya seperti saya katakan, kalau kita berantem tuh kalau bisa jangan di depan anak gitu loh. Kita balik lagi ke tentang trauma ini, dok. Nah, pada saat anak-anak trauma itu bisa nggak sih, dok, kita ketahui sejak kecil gitu? Maksudnya kayak dengan pola asuh kita ataupun dengan pola didikan kita yang salah dan yang menurut dia dia tidak bisa terima, kita bisa deteksi nggak sih ini anak kayaknya trauma deh atau ini anak kayaknya ada masalah deh kayak gitu loh. Sebenarnya gini, trauma itu susah-susah gampang ya, karena kebanyakan pola asuh di Indonesia ini tidak memberikan kesempatan buat anak atau tidak mengajarkan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya. Nah, ditambah dengan banyaknya speech delay pada anak, di mana mereka tidak terlambat, ada gangguan untuk bahasa ekspresif. Artinya kita tidak tahu nih anak nih trauma terhadap apa atau apa mereka sedang sedang trauma. Bahkan kadang-kadang ada kondisi di mana anak sedang tantrum atau anak sedang kolik, kemudian mereka nangis, marah-marah seperti itu. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kita mereview kejadian-kejadian apa yang kita, kalau kita sering bersama mereka ya. Jadi kita bisa mereview kejadian apa yang membuat mereka menjadi ketakutan atau menangis atau bahkan marah setelah sesuatu terjadi pada mereka. Nah, itu mungkin kita bisa menilai itu sebagai trauma atau tidak. Dokter, perkenalkan nama aku Farah. Aku salah satu dan nah kita akan discuss ringan. Iya, dibilang ringan juga enggak sih, Dok, tapi kita akan discuss seru hari ini ya. Ya. Oke. Okay. Halo, selamat siang semuanya ya. Pada panggilnya apa nih kita di sini? Bunda? Mama, Bunda aja, Dok. Bunda aja boleh. Bunda. Oke. Okay. Oke, okay, Dokter, tadi aku udah sedikit speak nih tentang judul kita pada siang hari ini. Terus sembari aku juga ingin sedikit mengenalkan dokter dulu ya kepada bunda-bunda. Ya. Nah, bunda-bunda di rumah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Lucy Amelia SPA MKS. Nah, beliau adalah seorang dokter anak dan konsultan juga di sebuah klinik ya, dokter ya.
Dan dengan tentang tema kita pada siang hari ini adalah tentang pengaruh trauma masa kecil orang tua pada pola asuh anak. Sekiranya bisa dong kita ngobrol-ngobrol, dan Bunda juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun konsultasi nih, mumpung lagi diskus sama Dokter Lucy. Nah, terkait dengan trauma-trauma tersebut nih dokter. Nah, sebelum berarti kita berbicara sebelum menikah dulu ya dokter ya, atau sebelum kita mempunyai anak. Betul. Nah, pada saat kedua orang tua ini atau kedua kepala ini ya mempunyai traumanya masing-masing ya, katakanlah mungkin belum sampai ke trauma, tapi pola asuh yang berbeda seperti itu antara suami dan istri dulu pola asuhnya seperti apa bagi orang tuanya. Nah, untuk menyatukan itu seperti apa dok? Apakah kita benar-benar harus menyembuhkan masing-masing atau kita bisa berjalan berbarengan nih dok? Jadi memang pola asuh itu sebenarnya gini, setiap tahapan itu memiliki fokus yang berbeda. Jadi di pada sejak kehamilan itu kita sudah bisa melakukan parenting terhadap anak kita, gitu ya. Kemudian gizi juga sudah dilakukan sejak kita hamil. Nah, untuk di satu tahun pertama ya, kalau di luar negeri sendiri, di Amerika sendiri itu membaginya ke infant, toddler, preschool, kemudian school, young gitu ya, teenager, nah itu dibagi-bagi. Jadi infant itu berarti 0 sampai 1 tahun, kemudian toddler itu 1 sampai 3 tahun, terus anak-anak preschool itu 3 sampai 5 tahun. Nah, di tiap tahapan itu kita memiliki fokus yang berbeda. Artinya pola asuh yang kita lakukan juga tentunya nggak bisa kita samakan antara anak umur 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu memiliki perbedaan-perbedaan yang harus kita lihat. Tetapi kita harus memiliki role-nya yang jelas. Nah, masalah trauma ketika kita beranjak dewasa tentunya kan ada bahasa gaulnya sekarang inner child ya, atau masa lalu kita ketika saat kecil yang kita ingat. Nah, biasanya karena pola asuh anak di Indonesia baru mulai bergeser beberapa tahun ini, artinya kita sebagai gen, kalau saya gen apa ya, gen pokoknya dari gen X, gen Y gitu ya, itu tuh pola asuhnya memang masih pola asuh yang lama, di mana anak tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan keinginannya, bebas berekspresi. Jadi parent center ya istilahnya kalau saya katakan. Jadi orang tua yang memegang peranan gitu ya. Jadi semua harus sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, sekarang karena banyak penelitian, kemudian zaman juga sudah maju, artinya sudah tidak parent center lagi, tidak berdasarkan orang tua, tetapi kita balance antara keinginan anak dan keinginan orang tua. Nah, trauma di masa lalu itu tentunya yang jelek kan pasti ya, nggak mungkin yang bagus menjadi trauma, itu nggak mungkin. Atau ada beberapa orang yang justru hal-hal yang bagus bisa menjadi trauma. Contohnya, mungkin untuk sebagian orang melihatnya pada saat kecil dia berkecukupan harta, kemudian semua keinginannya dipenuhi, tetapi dia tidak memiliki cukup waktu untuk in touch dengan orang tuanya. Ya. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi trauma buat si orang tuanya ini sendiri ya, yang sekarang nggak mempunyai anak. Artinya kalau kita memiliki trauma di masa kecil, berarti seharusnya kita ketika sudah dewasa, kita sudah bisa memilah-milah mana yang kita tidak boleh ulang kejadian seperti itu, atau mungkin kita memperbaiki yang lebih bagus untuk anak kita seperti itu. Sebenarnya sih pola asuh atau trauma itu ada kadang-kadang yang membuat mindset orang tua jadi berubah. Contohnya zaman dahulu tuh kita kan kalau misalnya jam 9 malam itu semua
TV sudah dimatikan, lampu sudah dimatikan, kita sudah masuk dalam kamar, kalau nanti kita dipukul atau kita dikunci, seperti itu. Nah, cara-caranya itu, prinsipnya itu bagus ya, artinya mendisiplinkan, tapi caranya yang kurang tepat untuk sekarang. Karena banyak penelitian yang ternyata memperlihatkan bahwa anak-anak yang masa kecilnya banyak melihat kekerasan ya, kemudian kekerasan itu bisa secara fisik, bisa secara verbal. Dan sekarang banyak penelitian bagaimana nanti di masa depannya anak ini, behaviornya, fungsi kognitifnya, bahkan ya kecerdasannya. Jadi mungkin kita sebagai orang tua bisa mengubah caranya kita mendisiplinkan anak, tetapi dengan prinsip yang sama, tujuannya yang sama. Jadi trauma-trauma seperti itu yang memang harus dibicarakan dengan pasangan, bahwa nanti ketika kita punya anak, saya nggak mau nanti saya seperti ini atau saya seperti ini, seperti itu. Berarti bisa aku katakan trauma yang ada di masing-masing kita, entah atau pola asuh yang dulu pernah kita dapatkan itu bisa disembuhkan sembari dengan membuat kesepakatan baru bersama pasangan kita ya dok ya? Iya betul, karena seperti yang di awal ya kita katakan, kalau saya katakan kalau mau menerapkan pola asuh kepada anak atau ketika kita memilih pola asuh apa yang tepat untuk anak, maka itu harus kerjasama. Gak mungkin kita menyuruh anak misalnya sebelum tidur gitu ya. Jam 8 sudah masuk ke dalam kamar ya. Jadi kita mau mengajarkan sleep training nih buat anak. Kemudian jam 8 sudah kita matikan, sudah sikat gigi, ganti baju, masuk ke dalam kamar, dan sebagainya. Tapi ayahnya baru pulang jam 9. Setelah kita lakukan sleep training dan anak ini siap untuk tidur, ayahnya pulang, ayahnya bangunin, ngajak main. Nah itu kan yang harus dijadikan kesepakatan bagaimana mau berhasil kita melakukan pola asuh pada anak kalau nggak ada kerjasama gitu. Berarti pengaruh-pengaruh dan trauma itu akan terjadi pada saat sebetulnya menjadi orang tua tidak kompak ya dok ya. Maka trauma-trauma ya, itu juga ada intinya. Dan ya, mungkin ya, pada saat orang tua tidak kompak, si anak juga nanti akan bingung gak sih dok? Kayak aku harus ikut aturan yang mana ya? Kayak gitu ya, apakah mama atau papa? Biasanya anak ini akan mengikuti yang menguntungkan buat si anak gitu. Jadi sebenarnya gini, anak itu kita tidak boleh menganggap remeh ya, meng-underestimate-kan mereka, karena sebenarnya mereka bisa tahu, mengerti apa yang orang tua lakukan, mereka bisa melihat apa yang orang tua lakukan. Kemudian tapi mereka belum, jadi gini, ada namanya executive function. Jadi fungsi eksekutif pada otak anak di mana dia berkembangnya ketika usia di atas 5 tahun, 7 tahun. Di mana di situ mereka belajar untuk memutuskan. Jadi fungsi kognitif yang lebih rumit gitu ya, untuk memutuskan, untuk problem solving seperti itu. Nah, pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, mereka tidak bisa berpikir lebih kompleks. Jadi mereka melihat secara sederhana. Artinya mereka melihat sesuatu yang menguntungkan buat mereka, yang membuat mereka nyaman, entah apapun caranya. Gitu. Jadi ya memang kita nggak boleh meng-underestimate-kan anak bahwa mereka tidak mengerti. Mereka mengerti, tetapi mereka tidak tahu mana yang sesuai yang on the track atau yang tidak. Gitu. Nah, pada saat si kecil mengalami kelakuan sebaliknya dok, kelakuan yang bikin kita emosi gitu ya. Nah, kadang refleks masa kecil orang tua itu yang kadang susah direm dok. Maksudnya kayak apakah dia harus tiba-tiba ngebentak lah, tiba-tiba kayak mukul atau dan lain-lain gitu. Nah, mungkin orang tua ngasih perhatian pada saat dia melakukan positive things gitu ya. Cuman pada saat traumanya itu terpanggil sebagai orang tua dulu karena pada saat dia melakukan kesalahan terus dibentak, dipukul, dicubit dan lain-lain, itu gimana ya dok?
Sebenarnya kalau untuk masalah itu, emosi itu memang nggak orang tua aja yang punya anak ya, tapi semua orang juga memiliki emosi yang berbeda-beda, dan ditambah dengan kondisi sekarang di mana kita dalam stres yang berlebihan ya, COVID lah, kemudian yang kena PHK lah, harga-harga naik, itu kan tentu stresor yang sangat berlebihan buat kita. Nah, memang satu-satunya cara adalah kita meredam emosi gitu. Kenapa? Karena kita yang lebih mempunyai power dibandingkan anak kita. Bayangkan anak itu nggak mungkin nyubit orang tuanya, dia nggak mungkin mukul ya, karena dia tidak tahu, kalau dia tidak melihat. Jadi kadang-kadang anak-anak TK, SD gitu ya, kalau ngomongnya kasar, kalau dia suka mukul temennya, perhatikanlah bahwa di lingkungannya, di inner circle itu, sebenarnya mereka melihat setiap hari, entahlah orang tuanya yang berantem, kakaknya yang ngomongnya kasar, atau tetangganya yang suka teriak-teriak, atau suka mukul. Jadi apa yang mereka lihat itu mereka ingat. Seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua memang, jadi misalnya gini, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa mengurangi paparan terhadap anak yang negatif. Itu misalnya kalau kita berantem sama pasangan, ya, kita berantem dengan orang tua atau mertua, sebaiknya tidak di depan anak. Ya, jadi nggak usah langsung meluap di depan. Kalau kita mau berantem, adu argumentasi itu boleh. Nggak apa-apa, tapi tidak di depan mereka. Nah, kemudian kalau mereka melakukan hal yang membuat kita emosi, selama itu tidak membahayakan nyawa, tidak membahayakan si anak dan orang tua gitu ya, mungkin kita bisa meredam atau membiarkan mereka untuk mengeluarkan emosinya. Baru setelah selesai kita deketin, kemudian kita tanya, kamu udah selesai nih, adek udah selesai marah-marahnya, udah selesai nangisnya, jadi sekarang maunya apa? Atau kalau capek nggak? Kalau capek nanti kita makan dulu, kita minum susu, habis itu kita main lagi ya. Misalnya mereka belum bisa ngomong, tapi ini memang membutuhkan kesabaran tingkat dewa kalau kayak begini. Jadi artinya kita harus lebih melatih emosi kita untuk tidak langsung respon cepat gitu, respon terhadap anak kalau dia bikin kita kesel, karena itu sebenarnya yang mereka inginkan dari kita. Jadi mereka pingin saya, jadi seperti yang tadi saya katakan, mereka pingin respon cepat dari kita karena merasa minta diperhatikan, tapi dengan cara yang salah, karena selama ini mereka selalu tahu kalau mereka bikin kesalahan langsung diperhatikan, jadi dia mengulang lagi kesalahan itu untuk diperhatikan oleh orang tuanya. Oke, aku bisa nangkep banget ya dok. Berarti pada saat orang tua refleks marahnya, terutama yang sedang melaksanakan terapi lah ya bahasanya, untuk mengurangi menyalurkan trauma-trauma masa lalunya terhadap anaknya, yaitu dengan cara kita bisa meregulasi emosi dulu ya dok ya. Entah kita pergi dulu mungkin, atau kita menghindar dulu lah gitu. Atau mungkin kita bisa melihat lebih secara objektif kesalahan yang dilakukan si anak ini apakah berbahaya, atau kita emang lagi emosi aja gitu, jangan-jangan kesalahannya di kita gitu ya, sampai akhirnya kita se-emosi itu ya dok ya, ya. Okay. Tapi yang mesti diingat adalah begini, anak ini harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang ada pola asuh orang tua yang merasa bahwa misalnya untuk mendapatkan anak ini susah ya, istilahnya kita di dokter anak tuh kadang suka ngomong anak mahal lah, jadi misalnya udah 10 tahun belum punya anak, kemudian punya anak. Nah, pola asuhnya ini akan bergeser. Pola asuhnya bergeser dari yang parent center jadi child center gitu. Jadi apa yang anak mau diturutin. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa balance ya, seperti yang di awal, bahwa kita harus bisa tarik ulur seperti layangan lah ya, tapi itu pun dilakukan ketika anak sudah masuk ke toddler. Kalau anak di bawah 2 tahun, kita sudah bisa mendisiplinkan, tetapi dengan cara yang berbeda, karena mereka belum bisa mengekspresikan
kata-kata, mereka belum bisa mengekspresikan sesuatu gitu ya. Jadi kita bisa tuh mendisiplinkan, kemudian kita memberikan stimulasi gitu ya. Dan kita juga bisa memberitahukan mana yang salah, mana yang benar. Jadi kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa ini salah, ini benar. Tapi hati-hati pemilihan bahasanya. Misalnya, kalau misalnya kita mau mengatakan, kamu nggak boleh, kamu jangan nonton TV ya terus-terusan. Nanti matanya sakit loh pakai kacamata. Gitu. Nah, kadang-kadang, atau kita menakut-nakutin ya, kadang-kadang pemilihan kata-kata yang kita lakukan itu tidak tepat buat anak. Jadi, kita alihkan. Misalnya kita ngomong, kayaknya tadi kamu nonton TV udah terlalu lama. Gimana kalau kita matiin, kemudian kita baca buku sama-sama. Atau kita ini yuk main boneka-bonekaan yuk bareng-bareng gitu. Jadi di situ kita bisa bareng kita bisa switch kata-kata kita untuk memberitahukan kepada anak-anak bahwa ini salah, tetapi tidak langsung mengatakan ini salah, tetapi kita membalikkan kata-katanya mana yang lebih baik. Karena prinsipnya mereka, kalau kita memberitahu, kita melarang melakukan sesuatu, mereka malah melakukan sesuatu. Oke, okay. Mereka makin penasaran. Jadi kita balik. Iya, betul. Jadi kalau kita larang, itu mereka jadi malah akan mau melakukan. Makanya kata-katanya kita balik gitu. Dengan sesuai yang penerimaan mereka, sesuai dengan usia. Karena juga banyak kan, kalau dulu kan kita orang tua zamannya parent center ya dok ya, pola asuh parent center selalu cuma ngelarang doang gitu ya, kita nggak dikasih solusi atau kita nggak dikasih pilihan berikutnya, dan kita gantung gitu loh, cuma dilarang nggak boleh nonton TV ya nanti ini malah ditakut-takuti yang hal yang menurut kita tuh nggak rasional, misalnya kayak nanti pak polisi dateng lah, nanti disuntik dokter ya, lah, nanti apalah disuntik dokter, nah itu tuh yang paling yang paling nyebelin tuh ya, udahlah dateng ke tempat praktek saya, dia berobat, abis itu jangan nangis loh, nanti disuntik sama dokter. Nah, jadi coba tolong kita sebagai orang tua, pemilihan kata-kata mungkin agak lebih bijaksana dikit gitu. Ini misalnya jangan nangis ya, kasihan nanti temennya yang di luar dengerin, nanti ikutan nangis, nanti banyak yang nangis gara-gara kamu. Kita bisa kayak begitu, atau selalu berusaha mengatakan sesuatu dengan yang kalimat positif. Oke, nah dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok ya. Nah, berarti pola asuh yang dibawa atau yang orang tua kita bekalkan terhadap kita itu ada baiknya memang harus kita sesuaikan lah ya dok ya, dengan perkembangan zaman. Kita harus open mind lah ya dok ya, dengan kondisi sekarang gitu ya. Betul. Dengan anak yang parenting sekarang tuh, apalagi ilmu parenting kan sekarang udah seliwaran lah di mana-mana kayak gitu kita. Dan poin yang aku tangkap dari sumber-sumber manapun yang aku baca adalah parenting sekarang tuh benar-benar membentuk kesepakatan bersama si anak gitu loh. Jadi pola asuh yang ingin kita terapkan itu nggak bisa dari kita aja menentukan, jangan nggak bisa lagi dipakai prinsip yang mama tahu yang terbaik buat kamu gitu loh, atau orang tua tahu yang terbaik buat anaknya kayak gitu. Tapi anaknya juga harus diajak discuss, diajak mengambil kesepakatan bersama baiknya gimana dan lain-lain ya gitu dok ya. Ya, tapi itu lebih cocok kalau anaknya sudah masuk ke tahap anak sekolah ya. Sekolah, apalagi teenager, nah itu memang kita bisa berdiskusi. Tapi untuk anak-anak infant, toddler, sampai preschool, memang ketika kita melakukan, maksudnya bukan pola asuh ya, lebih ke gini, ketika kita mau mengambil keputusan untuk anak-anak ya, misalnya yang sederhana deh, yuk kita ke mall, kamu pakai baju apa? Ya, kita kan mengajak mereka untuk memilih. Atau kadang-kadang saya suka kasih tahu ke pasien-pasien saya, pada anak-anak yang picky eater ya, atau selective eater, kita bisa salah satu treatmentnya mengajak mereka untuk menyiapkan makanan bersama, untuk ikut masak, ikut mengatur piring ya, atau belanja ke supermarket, ke pasar. Ada beberapa hal yang sederhana tetapi maknanya ini sangat besar gitu. Jadi
kenapa itu ada alasannya sebenarnya, kenapa kenapa dilakukan hal seperti itu, karena anak-anak pada usia toddler, artinya usia 1-3 tahun sampai preschool, mereka ini mau mendominasi, artinya mereka menjadi bossy, mereka mau mendominasi. Nah makanya kenapa GTM, picky eater itu sebenarnya muncul pada anak usia di atas 1 tahun, karena mereka mau mendominasi apa yang mereka lakukan, pilihan makanan seperti apa. Nah makanya di situ adalah waktunya kita untuk tarik ulur dengan mereka gitu, dengan misalnya memberikan mereka kesempatan untuk memilih makanan. Dan sebenarnya sih yang paling mujarab ya menurut saya adalah kita mencontohkan loh. Jadi anak itu di awal saya katakan bahwa di 2 tahun pertama perkembangan penglihatan, pendengaran itu jauh lebih pesat. Kenapa? Jadi mereka melihat, mendengar, kemudian melakukan, mereka mencontoh. Jadi kalau saya bilang ya, daripada kita membuang energi untuk ngomel-ngomel atau suruh mereka makan buah misalnya atau makan sayur, ya kita yang mencontohkan kepada mereka bahwa kita makan sayur dan ternyata ini rasanya enak gitu, kita tunjukkan kepada mereka. Mereka akan jauh lebih meniru dibandingkan kalau kita ngasih tahu gitu. Ya. Kita balik lagi ke tentang trauma ini dok. Nah pada saat anak-anak trauma itu bisa nggak sih dok kita ketahui sejak kecil gitu? Maksudnya kayak dengan pola asuh kita ataupun dengan pola didikan kita yang salah dan yang menurut dia tidak bisa terima, kita bisa deteksi nggak sih ini anak kayaknya trauma deh atau ini anak kayaknya ada masalah deh kayak gitu loh? Sebenarnya gini, trauma itu susah-susah gampang ya, karena kebanyakan pola asuh di Indonesia ini tidak memberikan kesempatan buat anak atau tidak mengajarkan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya. Nah, ditambah dengan banyaknya speech delay pada anak, di mana mereka ada gangguan untuk bahasa ekspresif. Artinya kita tidak tahu nih anaknya trauma terhadap apa atau apa mereka sedang trauma. Bahkan kadang-kadang ada kondisi di mana anak sedang tantrum atau anak sedang kolik, kemudian mereka nangis, marah-marah seperti itu. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kita mereview kejadian-kejadian apa yang kita, kalau kita sering bersama mereka ya, jadi kita bisa mereview kejadian apa yang membuat mereka menjadi ketakutan atau menangis atau bahkan marah setelah sesuatu terjadi pada mereka. Nah itu mungkin kita bisa menilai itu sebagai trauma atau tidak. Pada anak-anak yang konstipasi ya, kemudian toilet trainingnya ini juga bermasalah, terlalu terlambat lah buat kita, orang tua untuk mengajarkan toilet training, atau bahkan terlalu cepat, mereka memiliki trauma tersendiri sehingga akan menahan buang air besarnya. Jadi yang tadinya konstipasinya sehari sekali buang air besar tetapi keras, itu nanti berubah jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kenapa? Karena mereka memiliki trauma ketika mereka buang air besar itu rasanya sakit, jadi mereka nggak mau melakukan hal itu. Jadi banyak trauma-trauma yang sebenarnya kita nggak sadar gitu ya, dari hal-hal yang sepele seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang masih dalam usia toddler memang agak kesulitan untuk mengekspresikannya gitu. Jadi sebenarnya gini, nggak selamanya trauma itu buruk. Semua orang pasti pernah mendapat kejadian buruk, dan kejadian buruk ini bahkan pada beberapa ahli mengatakan bahwa itu sebenarnya bisa membuat mereka lebih baik. Artinya mereka, kita nggak boleh membuat mereka menghindari hal-hal buruk. Mereka itu bagian dari hidup gitu ya. Itu bagian dari pendidikan buat mereka. Jadi tidak ada salahnya mereka mengalami trauma, tidak ada salahnya mereka takut, nangis, itu tidak ada salahnya ya. Yang salah itu adalah ketika mereka trauma, kita tidak memberikan penjelasan kepada mereka. Ketika mereka melakukan sesuatu, ketika mereka mendapatkan sesuatu yang pengalaman yang tidak menyenangkan buat mereka, kita tidak mengajak mereka untuk mengekspresikan kejadian apa yang membuat mereka seperti itu. Itu yang salah.
gitu. Dan tidak mengajak mereka untuk merincikan atau mengurai rasa trauma itu ya dok ya? Iya, betul. Trauma secara psikis nih dok, kayak mungkin anak sejak kecil sudah terbiasa untuk kita bentak tanpa kita sadari gitu ya. Terbiasa kita, mungkin kita nggak ngebentak dia, tapi mungkin dia sering ngedengar suara-suara orang tuanya debat atau dan lain-lain kayak gitu ya. Dan sampai ini akhirnya terbawa saat dia sudah mulai remaja, bahkan sampai dewasa dan lain-lain. Nah, gimana sih dok cara pada saat usia anak-anak nih yang masih di bawah pengasuhan orang tua untuk menghilangkan rasa takutnya mungkin atau rasa traumanya itu secara psikis seperti itu? Yang pasti sih sebenarnya ya kita sebagai orang tua harus mengurangi paparan yang toksik terhadap anak ya, karena kalau mereka melihat ya dari lingkungan rumah, artinya itu yang bisa di intervensi gitu. Jadi ya seperti saya katakan, kalau kita berantem tuh kalau bisa jangan di depan anak gitu. Jadi misalnya saya ya, saya di awal dengan suami saya sudah, kita punya komitmen bahwa apapun terjadi kalau kita berantem, ini nggak di depan anak. Jadi masuk kamar, kunci, baru kita berantem. Kenapa? Karena ya hal-hal yang seperti ini yang membuat mereka mencontoh, gitu ya. Sebenarnya mereka nggak trauma, tapi mereka mencontoh bahwa oh kalau kita lagi nggak suka, kalau kita lagi kesel, kita teriak-teriak aja, gitu. Jadi mereka akan mencontoh yang kita lakukan. Nah, tapi kalau yang efek toksik ini dari lingkungan, nah ini yang agak susah ya, karena kita nggak bisa mengontrol. Jadi memang pilihlah lingkungan main anak-anak yang atau di sekolah gitu ya, yang memberikan aura positif gitu. Jadi bukan berarti mereka nggak boleh ngelihat hal-hal yang kasar gitu ya. Tapi kita harus memberikan pengertian dan itu tidak boleh secara terus-menerus mereka ngelihat seperti itu. Karena nanti mereka akan berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang lumrah, yang wajar gitu. Jadi mereka akan melakukan hal seperti itu. Akan susah juga ya dok untuk membentuknya ya? Iya, betul. Nah dokter, kita udah ngobrol banyak tentang parenting dan lain-lain. Nah sekarang kita akan bacakan juga nih dok pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda di rumah. Nah, ini pertanyaan pertama dari Syafira Zahra, Zahzah. Ini pertanyaan adalah, dok, mindset apa sih yang harus dibangun orang tua bahwa anak bukan wadah investasi masa depan? Nah, ini mungkin banyak nih dok, yang orang tua kadang nggak pengen, tapi ya lama-lama tuh kayak ada banyak orang tua yang, ya kamu kan harus berbakti sama mama papa, mama tuh udah capek loh sekolahin kamu ini, gitu ya. Nah, gimana nih dok? Oke, jadi gini. Memang balik lagi ke kita ya, kita dan pasangan. Sebenarnya gini, apa sih yang membuat kita jadi, kalau bahasa gaulnya ya, saya walaupun seorang dokter, tapi saya juga kadang-kadang suka baca-baca bahasa-bahasa zaman sekarang yang maksudnya apa sih gitu ya. Karena saya juga punya anak yang udah remaja gitu, gimana pendekatannya juga berbeda lagi nih dengan waktu anak saya kecil gitu. Nah, ada yang namanya, sekarang mungkin para bunda pernah dengar namanya sandwich generation, dimana orang yang sudah tua lah ya, orang tua kita itu mengharapkan atau menggantungkan hidupnya ke kita gitu. Jadi sebenarnya begini, kita sebagai orang tua yang sekarang ini, kita masuk gen apa sih ya, gen X ya atau gen milenial ya, atau saya lupa lah, pokoknya seperti itu. Nah, kita mau memutuskan dulu nih sandwich generation ini, bahwa apa, bahwa anak kita ini bukan investasi kita. Dalam arti kata tuh investasi, maksud saya nanti kalau dia sudah besar, dia harus kembali mengurus kita. Itu nggak begitu. Kenapa kita nggak bisa berpikir begitu? Karena mereka ini adalah tanggung jawab kita, bukan kita yang menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi yang paling menjadi masalah adalah kenapa kita berharap mereka investasi, karena masalah finansial, masalah keuangan di masa tua. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya atau kepada pasangan saya gitu, bahwa kita tua, kita harus punya tabungan masa tua, tabungan masa depan.
dimana ketika kita tidak produktif lagi, kita nggak menyusahkan atau merepotkan mereka. Itu satu yang harus kita ubah mindsetnya, bahwa kita harus prepare untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua, sesuai dengan ajaran agama, tentu anak harus berbakti kepada orang tua. Nah, itu yang kita ajarkan. Jadi kita mengajarkan sesuai dengan kaidah agama bahwa kamu harus berbakti. Emang benar mereka harus berbakti, tetapi kita tidak menuntut secara finansial. Bagaimana mengajarkan mereka berbakti? Ya tentunya dengan bonding. Dan kita tidak pamrih. Kita mengajarkan agama. Karena sebenarnya gini, kalau kita menekankan nilai agama sejak kecil gitu ya, dan bonding kita bagus, maka akan timbul kesadaran pada anak nanti di masa depan. Terus yang ketiga, nggak perlu mengungkit-ungkit dan pamri, itu penting sekali. Jadi kadang-kadang kita suka ngomong. Nah, seperti yang tadi Mbak Farah bilang bahwa ini ayah udah kerja ya, banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas misalnya, bahasa banyak. Nanti kamu kalau udah gede, kamu harus jadi dokter. Ya, kalau zaman dulu ya kata-kata itu kan profesi itu dokter, pilot, gitu-gitu deh, insinyur gitu ya. Kamu harus jadi dokter, ya. Kamu biayain adik-adik kamu. Padahal orang kita tuh lupa bahwa ketika mereka besar, ketika mereka menikah, mereka punya tanggung jawab, istrinya, anaknya, diri mereka sendiri, seperti itu. Jadi kita jangan mengungkit-ungkit, jangan pamrih. Nah, bagaimana cara mengatasi anak trauma bullying sih dok di sekolah, dan pendekatan apa sih sebagai orang tua yang harus kita berikan? Oke, jadi pertama kita harus datang nih dulu ke sekolahnya ya, sambil kita tanya ke anak kita, sebenarnya bullying yang dimaksud ini seperti apa? Apakah memang ini karena insecure seorang anak, atau karena memang benar ini bullying dari teman-temannya? Tentunya kalau memang ini benar bullying, ya ini harus dilaporkan ke kepala sekolah, dan ini harus ditegur anak yang melakukan bully. Kemudian orang tuanya juga, ya orang tua anak tersebut juga harus ditegur, dan kita sama-sama duduk di bersama, dan kita membicarakan seperti apa. Ya, karena sebenarnya bullying itu nggak boleh. Ya, bahwa semua anak itu punya hak untuk mengekspresikan, asal tidak keluar dari jalur. Makanya kenapa di sekolah-sekolah sekarang udah banyak sekolah-sekolah yang mereka pendidikan pemahaman counseling-nya terhadap anak-anak itu, apalagi masalah bullying ini, mereka concern, apalagi masuk ke tahapan teenager di mana mereka akan bullying secara fisik dan yang lain-lain. Nah, kalau ternyata itu tidak bullying, tapi lebih ke insecure dari anak ini, nah, ini kita harus ngomong, kita harus banyak ngomong ke anak, kita harus ngobrol, ya, curhat. Sebenarnya, apa yang menurut mereka, mereka dibully, apa, sikap apa, kata-kata apa. Lalu nanti kita bisa menilai bahwa sebenarnya ini masuk ke dalam bullying atau karena anak ini cuma insecure aja, padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu. Misalnya dia diketawain sama teman-temannya karena dia ngelucu nggak lucu, itu sebenarnya kan nggak masalah, kecuali kalau misalnya dia dibully karena misalnya gendut, misalnya bodoh, atau misalnya ngomongnya gagap misalnya, itu kan masuk dalam bullying. Nah, itu memang harus ditindak, harus dilaporkan ke sekolah, ke kepala sekolah, dan harus dilaporkan ke orang tuanya dan anak tersebut bahwa itu tindakan yang nggak betul dan mereka harus menghentikan ini gitu. Jadi evaluasi dulu, ini sebenarnya masuk ke dalam bully atau memang karena anggapan dari anak kita aja bahwa ini suatu yang memojokkan mereka gitu. Jadi harus ada kerjasama dari berbagai pihak ya dok ya, termasuk orang tua si anak yang ngebully itu tadi gitu ya, dan semuanya dan sekolah ya, betul. Oke dokter, nah terakhir nih dok, sebelum kita tutup, tips ataupun pesan-pesan dokter untuk bunda-bunda di rumah yang baru mempunyai anak, baru belajar menjadi orang tua, dan bagaimana sih menjadi orang tua yang baik. Karena kalau kita bicara orang tua ideal kan pasti ada masing-masing punya standarnya ya dok ya, tapi menjadi orang tua yang baik di zaman sekarang, nah gimana dokter? Jadi yang pertama adalah
saya selalu mengatakan bahwa kalau kita mau mempunyai anak, kita harus siap. Siap itu bukan secara finansial, tapi siap secara mental, bahwa ketika kita mempunyai anak, kita mempunyai tanggung jawab baru. Dimana tanggung jawab itu adalah sejak kita hamil sampai anak ini usia 2 tahun, itu nutrisi sangat berperan dan stimulasi. Nah, ketika di atas 2 tahun, maka pola asuh ya, stimulasi yang kita lakukan itu harus berubah ya. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa menempatkan posisi mengikuti usia anak. Kemudian yang kedua, nggak usah merasa insecure dengan bagaimana kita melakukan pola asuh, asal kita melihat atau mendapatkan sumber yang terpercaya, mana yang tepat buat kita sesuai dengan kondisi lingkungan dan ekonomi gitu ya. Jadi nggak usah mencontoh yang tidak sesuai. Yang terakhir, pada prinsipnya bahwa anak ini adalah tanggung jawab, bukan investasi. Artinya kita memberikan yang terbaik untuk anak, tetapi kita juga mempererat bonding kita dengan anak agar apa yang kita lalui bersama mereka ini akan menjadi suatu motivasi buat mereka di kemudian hari, bahwa mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada kita ketika kita tua gitu. Oke, dokter, terima kasih banyak, dokter Lucy. Sama-sama. Dan terakhir aku pengen mengkonfirmasi lagi ya dokter ya. Nah, jadi pertama, tips untuk menjadi orang tua yang tidak memberikan atau menyalurkan trauma-trauma sekecilnya terhadap anak. Yang pertama, lengkapi nutrisi sejak lahir, bahkan sejak sebelum ibunya hamil nggak sih dok? Jadi kondisi ibunya juga harus prima begitu ya, supaya bisa menghasilkan generasi-generasi yang juga prima kualitasnya begitu. Nah yang kedua, pastikan pola asuh yang tepat dan sesuai sumbernya begitu ya. Jadi jangan terlalu fokus sama influence-influence di luar sana, karena kita nggak tahu di sosial media nih yang cakep-cakepnya aja nggak sih dok? Kita nggak tahu dalam gimana. Anaknya udah bisa ini, bisa itu, anaknya dikasih yang serba organik, ya kita nggak usah ngikutin kalau sanggup gitu ya. Terus yang terakhir, anak adalah tanggung jawab, bukan investasi. Jadi mari kita hilangkan bahwa nanti ke anak saya, kan saya nggak bisa jadi dokter nih, nanti ke anak saya jadi yang bisa jadi dokter, kan saya nggak sanggup, kayak gitu ya. Jangan berstigma seperti itu ya para bunda-bunda di rumah, dan juga untuk kita yang para calon bunda. Sekali lagi terima kasih banyak dokter atas waktu dan ilmunya. Makasih mbak, iya, makasih para bunda semuanya yang ikut IG Live hari ini. Iya, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali dokter, sehat selalu dan selalu memberikan positif. Oke, sampai ketemu lagi ya, saya pamit ya. Wah, assalamualaikum. Salam dokter, terima kasih banyak. Dah. Dokter.